Kembali bersama saya Warta Saridaya, kru dari Harian Berita Kota Makassar. Kita berada di program Mata Warta atau membahas problematika kota kita bersama Warta. Kali ini Mata Warta berada di salah satu kafe yang berada di dalam kawasan Citraland. Mengapa sampai Mata Warta berada di sini? Karena berhubung hari ini dilakukan sosialisasi pembukaan turun atau pembukaan jalan sehingga untuk memudahkan mengurai kemacetan yang sempat memang terjadi beberapa tahun ini, khususnya di jalan Arupalat dan Abdul Razak. Saat ini saya berada tidak sendiri, saya berada ke bapak-bapak beliau-beliau. Beliau adalah perwakilan dari setiap perumahan yang ada di sekitar jalan Tun Abdul Razak dan Minasopa. Saya sapa langsung, beliau adalah Bapak Hasan Ajudi. Beliau adalah Ketua Kerukunan Pohon Permai. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ada juga Bapak Jusni Yunus. Beliau adalah perwakilan dari perumahan Minasopa. Beliau juga adalah pengelola Tarfiz Quran Darussada. Selain itu di tengah-tengah saya beliau adalah Bapak Supan Masarta. Beliau adalah perwakilan dari warga perumahan Citraland. Beliau juga adalah Ketua Masjid Citra Istiqomah Citraland. Baik Bapak, sehat-sehat. Alhamdulillah ini dibuka ya Pak. Jadi
kami sangat berterima kasih kepada teman-teman kami karena tanpa perjuangan bersama, yakin saya yakin ini tidak akan bisa tercapai. Sudah 3 tahun, sudah berapa kali ini ya Pak, kita akan mediasi, nggak bisa tercapai Pak. Alhamdulillah, termasuk juga dorongan media juga, dan sebelumnya juga kita jadi lebih suka Pak. Itu sekitar menempat, sehingga alhamdulillah hari ini dibuka, dan tadi saya lihat sekitar itu sudah mulai terbeli kemacetan, sehingga mudah masyarakat bisa menikmati dengan baik. Berkendara di jalan Jawa dan menikmati rasa. Itu Pak. Terima kasih Pak. Coba kita lanjut Pak, bisa dari perwakilan kerana Islam, bisa kita di sini Pak, tapi bisa menyatu dengan DPP Provinsi, dan pada saat itu hasilnya adalah sesuai kajian
Sehingga alhamdulillah pada hari ini ya, kita semua sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana daripada tujuan dan niat kita itu akan terrealisasi pada hari ini. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada pihak Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan Kota Makassar, Dinas Perhubungan Kabupaten Goa yang telah bersama-sama kami yang mewakili perwakilan.
Ustaz juga bilang bahwa tidak hanya sebatas bukaan saja, tapi bagaimana ketertiban masyarakat juga di situ diperlukan, dibutuhkan. Tapi yang terpenting sebenarnya saya lihat bahwa hampir semua bukaan saat ini di Makassar itu telah dipenuhi oleh Bapak. Kira-kira untuk mengawasi buka-buka yang sudah ada, yang telah diperjuangkan oleh Bapak-Bapak Perumahan, kira-kira bagaimana Pak? Okay. Yang keberadaan Bapak-Bapak. Oh iya. Khusus buka yang hari ini kita laksanakan, kemarin kita sebelum beberapa lama, khusus yang di Honda Lira, sudah disepakati ya Pak ya, ada security dari sebuah perusahaan
ini betul-betul jalan itu bisa terhindar dari kemacetan. Meskipun sudah bukaan seperti yang sudah ini, tapi kalau semuanya itu tidak dilaksanakan, maka itu akan sama saja kembali kasusnya bahwa itu akan tetap macet. Ya. Kemudian yang lain adalah kesadaran masyarakat. Jangan lagi kami sudah bukaan, selalu mencari untuk mau cepat-cepat, tapi di sisi lain adalah membahayakan orang lain. Dan yang menunjukkan kepentingan pribadi, ya harus cepat, sementara risiko untuk orang lain. Jadi itu memang harus kita sadari bahwa ya karena sudah bukaan, apa sih salahnya kita melalui jalur jauh mengikuti rambu-rambu lalu lintas yang telah ada, supaya jangan menimbulkan kemacetan, kemudian bisa membahayakan orang lain, utamanya orang yang sudah mau melanggar arus ini. Jadi kita tolong kesadaran masyarakat, karena pemerintah sudah mendengar keluhan kita. Kita juga harus sadar bahwa kita sebagai warga harus patuh dan taat terhadap peraturan pemerintah. Sekian itu, terima kasih. Oke. Ada yang menarik juga ini terakhir soal banjir ini juga yang menjadi problem sebenarnya, bukan cuma bukaan, tapi memang yang perlu diperjuangkan juga oleh para perwakilannya kemana adalah kondisi banjir ini yang sering terjadi setiap musim hujan, khususnya di depan satu saham itu sangat berbeda. Jadi meskipun bukan banyak, tapi kalau banjir juga yang sebenarnya menjadi salah satu yang kemacetan dari banjir itu. Ada tidak upaya yang dilakukan oleh perhimpunan dari kerukunan keluarga setiap perumahan ini untuk kembali memperjuangkan itu, termasuk bagaimana mempercepat ini proyek yang dikerjakan oleh profesi ini jalan. Saya ke Abdul, ke perwakilan perumahan Kralestari. Apa harapannya kira-kira bagaimana penanganan? Terkait penanganan banjir, kami dari keluarga Kralestari, saya kira kita sesama menunggu saja. Sementara baiknya sementara berjalan, mudah-mudahan proyek tersebut bisa dapat waktu sehingga bisa mengurangi kepadatan masalah banjir di khususnya di jalan Imam Bonsa, karena salah satu faktor yang merusak infrastruktur jalan juga selain itu faktor banjir, karena tidak ada koordinasi yang dibuat sebelumnya dibentuk jalannya pun tidak ada koordinasi yang dibuat. Kemudian satu hal yang mungkin yang perlu kita perjuangkan nantinya itu selain dengan saya itu tadi segera untuk kebaikannya. Saya kira kita Pak Yusin, kira-kira ada tidak desakan atau memang ini kan mulai hujan ini masuk Agustus kita mau November bekerja lagi. Ini kan kita baru pasti menambah proyek ini ke depan untuk perbaikan. Kira-kira ada rencana desakan dari perwakilan-perwakilan perumahan ini untuk bagaimana profesi mempercepat itu? Kalau saya lagi kerjanya ini agak-agak. Iya. Tahap pertama kemarin kita sudah ada juga sepakat ini. Kita mengawal semua ini pembukaan ini kita mengawal. Jadi memantau kemudian kalau memang ada pahoga itu akan ada itu dan kita akan tadi sudah dijelaskan kalau memang ada tolong difoto dan kirimkan ke ini jadi kalau ini mereka kemarin juga pada rapat tanggal 14 Rabu tanggal 14 kemarin itu sudah disampaikan juga ya, bahwasanya perbaikan jalan kemudian perbaikan drainase itu sementara berjalan dan kemarin sempat sih mereka kemudian minta mengulur selesaikan dulu drainase yang jalan baru dibuka, nggak bisa begitu karena warga menunggu karena sudah terlalu jauh lama. Banyak tidak tahu RDP itu sudah dibuat baru sekarang ini kan, jadi warga itu memang sangat mendesak untuk dibuka. Jadi akhirnya alhamdulillah kemarin kita tanggal 14 sepakat, jadi sabar saja warga masyarakat dan keluar. Insya Allah dalam waktu dekat juga ini kami mengawal hutan ini supaya berjalan normal. Sambil juga kita berkoordinasi dengan instansi yang ada di PU. Kemarin kebetulan PU pertama dia dengan dua itu ada, tapi provinsi menyampaikan akan merekomendasi menyampaikan.
kemudian masuk ke jembatan, kemudian masuk ke Alasan. Di Alasan situ akan terjadi
pernah sebelum terjadi itu mereka itu harus banyak ya. Warga masyarakat Makassar untuk tertib.